meteor jatuh dibuang. Bumi wadah kehidupan, dosa kutuk dan tuntutan berperkara tiada mampu perhentian. Orang hebat di bumi berebut kuasa kemuliaan dari bunga bangkai. Fata Morgana sebagai umpan terus diperebutkan. Bayi Firman lahir dalam palungan kandang hewan. Hewan layak menyambut, terlebih ada benih Firman pasti dicari Tuhan. Karunia waktu kesabaran Bapak gunakan, kalahkan tabiat kerajinan. Sampai persatuan tubuh Kristus, perbuatan iman ibadah diselesaikan. Upah perbuatan jangan dicairkan untuk kehidupan. Proses pembaruan diteruskan. Darah Yesus sudah dicurahkan. Lebih berharga proses jiwa dan dimurikan kuat mental sampai materai darahnya digoreskan. Wahyuan Firman anak kerajaan, datang jiwa tak berpihak kedagingan. Diperkenan terjadi persatuan darah Kristus setelah dimateraikan. Selesai proses penderitaan tubuh dan jiwa, maka Roh Kudus yang datang. Serangan iblis, ketebusan ditawari berkat, pengangkatan ditawari kemuliaan. Jalani hidup jadi anak gampang, kebangkitan ditukar hikmat kehidupan. Kesuksesan dan kuasa, nabi dan imam terima pewahyuan saat mental kedagingan. Dambakan kesucian tabiatnya masih tak rela diruntuhkan, tak disalibkan. Betina cinta yang kuburkan ladang setan. Sampai Roh Kudus datang, Yesus terus dijadikan korban. Yerusalem baru kerajaan diperagakan jadi tontonan di mimbar. Proyek Roh Kudus Yerusalem baru direplikakan. Tubuh ganti tubuh, nyawa ganti nyawa, Yesus sudah lunaskan. Kutuk dan tuntutan hilang, tembus pengenalan kebenaran. Memahami firman bukan lagi perumpamaan. Oleh Roh Kudus terjadi kebangkitan Yerusalem baru. Derap mempelai mulai terdengar.